UMNO lupa jasa pemimpin dahulu. Pemimpin UMNO mengingatkan supaya ahli parti itu tidak melupakan jasa dan pengorbanan pemimpin terdahulu yang terus setia berjuang demi kemajuan dan pembangunan negara. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, kemajuan dan pembangunan sesebuah negara tidak boleh dicapai hanya kerana hasil usaha dan pengorbanan segelintir pemimpin tertentu sahaja. Pemimpin terdahulu harus dihargai kerana jangan fikir adanya kita hari ini kerana kita. Sebaliknya adanya kita kerana pemimpin terdahulu yang tidak tikam dari depan maupun belakang dan pemimpin yang tinggalkan perjuangan, katanya dipetik bernama 13 Januari 2018. Rayuan supaya ingat jasa pemimpin UMNO ini sudah menjadi antara ratib pemimpin UMNO dalam menghadapi demam pilihan raya umum ke-14 akan datang. Mereka fikir hanya pemimpin UMNO yang berjasa kepada negara. Dewan-dewan, jalan dan masjid dinamakan dengan nama-nama pemimpin mereka. Ada di antara mereka mendapat imbuhan jawatan yang penting walaupun pernah didapati bersalah kerana mengamalkan politik wang. Sementara itu, bekas pemimpin mereka yang pernah disanjung tinggi yang meninggalkan parti itu terus diumpat keji seperti tidak pernah berjasa kepada parti itu dan negara. Antaranya bekas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad, bekas Timbalan Perdana Menteri Datuk Sri Anwar Ibrahim dan Tan Sri Muhyiddin Yassin, bekas Menteri Besar Kedah, Tan Sri Sanusi Junid dan Datuk Sri Mukhris Mahathir dan bekas Menteri Kabinet Datuk Sri Syafiq Abdal. Sudah tentu mereka ada sebab yang munasabah kenapa meninggalkan UMNO yang pernah sama-sama diperjuangkan. Mereka bermula dari ground zero dan menanggung risiko yang besar. Tun Dr. Mahathir sendiri mengaku beliau suka untuk memburukkan parti yang disayangnya. Tetapi oleh kerana parti UMNO sudah menyeleweng, beliau mengenepikan perasaan sendiri terhadap musuh-musuhnya demi menjayakan perjuangannya menjatuhkan pimpinan kleptokrasi UMNO. Tak mudah untuk mengecam dan menjatuhkan parti kesayangan saya selama hampir 60 tahun. Tetapi saya akui bahawa parti sudah pun terlencong ke jalan yang salah. Dan oleh itu, walau sayang ataupun tak sayang, saya perlu berjuang untuk menjatuhkan parti saya sendiri. Apa yang penting bagi beliau ialah menyelamatkan Malaysia. Bagi Tan Sri Muhyiddin Yassin, beliau boleh berdiam diri sebagai Timbalan Perdana Menteri dan menikmati kesenangan hidup sebagai pemimpin UMNO. Tetapi beliau juga memilih untuk menyelamatkan Malaysia. Dalam ucapannya di Jelun baru-baru ini, Muhyiddin Yassin mengimbas kembali tindakan bijak Tun Dr. Mahathir menyelamatkan Malaysia menangani krisis keuangan pada hujung tahun 1990-an. Zaman di waktu mana kita menghadapi krisis keuangan? Seperti zaman Tun Dr. Mahathir menerajui negara 22 tahun sebagai Perdana Menteri. Ada ketikanya ekonomi melonjak naik tinggi. Tetapi ada satu ketika kita berhadapan dengan masalah krisis keuangan. Kalau saudara masih ingat waktu itu serangan oleh penyangak mata wang antarabangsa namanya Soros yang menyebabkan nilai ringgit kita menjunam jatuh. $1 Amerika sampai turun ke lebih daripada RM4 duit kita. Dan pada ketika itu juga dengan berkat kebijaksanaan Tun Dr. Mahathir juga, beliau telah mengambil satu langkah yang tak pernah dilakukan oleh mana-mana pemimpin dunia, iaitu mengikat ringgit Malaysia ini dengan dolar Amerika, $1 RM3.80. Dan apungkan supaya ianya tidak tersedarai di mana-mana pasaran keuangan antarabangsa. Ada pakar-pakar ekonomi dunia kata ini tidak bijak. Ini langkah tidak akan berkesan. Tetapi Tun Mahathir seorang sahaja dengan beberapa pegawai di peringkat kementerian dan juga Economic Planning Unit mengambil langkah luar biasa tapi berani. Terbukti tindakan Tun Dr. Mahathir cukup berkesan sehingga masalah krisis keuangan ini telah pun dapat ditanganinya
dan lepas itu melonjak naik nilai ringgit kita, ekonomi kita berkembang, pelaburan masuk ke dalam negara kita, peluang pekerjaan melempah ruah dan rakyat kita telah dapat menikmati hidup yang lebih baik. Selepas itu, kata Muhyiddin, beliau sentiasa berada di sebelah Perdana Menteri Datuk Seri Najib Razak. Tetapi apabila beliau sedar mengenai kemungkaran yang dilakukan secara berterusan, beliau mengambil tindakan menegur perbuatan tersebut. Saya tak boleh sangka tengok Najib Razak ni, muka dia lebih handsome daripada saya. Lagak dia memang macam tokoh seorang Perdana Menteri boleh jadi perompak yang terbesar di dunia pada hari ini. Sebab itu saya tegur. Teguran saya, saya berhemah. Muhyiddin berkata beliau pernah ditawarkan jawatan Gabenor Pulau Pinang atau Pengerusi Pemodalan Nasional Berhad. Tetapi beliau menolaknya. Satu hari dia panggil saya ke pejabat. Dia kata saya tak nak jadi, you jadi timbalan pada menteri. Okeylah. Saya nak ganti bagi you jadi apa? Gabenor Pulau Pinang. Nak bagi saya jadi Gabenor Pulau Pinang. Mungkin Tun Rahman nak bersara kot. Saya kata kenapa bagi tu, tak apalah tawaran. Kalau tak nak tu nak bagi jadi pengusi PNB, Permodalan Nasional Berhad, tabung yang diuruskan untuk amanah saham, jadi pengusi Tun Ahmad Sardi. Saya tolak itu. Menurutnya, rompakan besar-besaran telah dilakukan oleh Perdana Menteri Malaysia dan rakannya seperti Jolo dan anak tirinya Riza Aziz. Datuk Seri Syafie Abdul pula dahulu dimuliakan sehingga dipilih sebagai Naib Presiden UMNO, tetapi kini disiasat oleh Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM kononnya melakukan penyelewengan dalam agihan projek luar bandar di Sabah antara tahun 2009 hingga 2015. Ketika beliau mengetuai Kementerian Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah. Jalan yang direntas oleh bekas pemimpin-pemimpin UMNO ini menyebabkan segala jasa mereka dilupakan. Sekarang pemimpin UMNO menyeru supaya jangan lupa jasa pemimpin UMNO. Sandiwara apakah ini? Hai! Jangan lupa klik kanan untuk rentasan berita, klik kiri untuk keratan berita. Dan jangan lupa untuk subscribe kami tau.